Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, marilah pagi ini kita sama-sama berkenalan dengan pohon gayam tuh. Pohon gayam kecil ya kan. Menurut referensi yang saya baca kan, itu pohon gayam bisa besar maksimal diameternya itu, diameter pohonnya itu 2 meter sampai 6 meter kan. Bayangkan bisa besar sekali. Tingginya juga bisa sampai 20 meter sampai 30 meteran. Cuman pohon gayam itu sudah berbuah ketika umur 7 tahunan. Nah, itu kan. Nah, ini contoh salah satu yang sedang berbuah nih. Nah, kebetulan nih di salah satu lokasi sudut taman kota nih, saya menghitung pohon gayam itu ada sekitar 19 pohon. Nih, mereka sedang musim buah meskipun tidak banyak ya. Contohnya ini nih tuh. Ini yang kecil nih, tuh. Sudah buah ya, fakta ya. Buah gayam. Ya, tuh. Nah, mari kita lanjut kepada pohon kan. Nah, lalu kenapa nih pohon gayam ini banyak ditanam di daerah-daerah pertamanan atau daerah-daerah pinggir sungai dan lain-lain? Ternyata kan, ini pohon gayam itu merupakan salah satu pohon yang memiliki akar dalam. Kemudian akarnya juga meluas gitu kan. Jadi dalam, nancepnya, luas sebarannya. Sehingga akar gayam nih contohnya, ini yang masih kecil nih. Tuh. Sudah bisa dibayangkan ya, nanti akan membesar tuh akarnya. Kecil-kecil sudah begitu. Nah, salah satu kelebihan pohon gayam yang jarang dimiliki oleh pohon lain itu pada sistem perakarannya, ya kan? Nah, perakarannya itu dia itu dalam dan kemudian lebar serta kuat mencengkeram tanah, sehingga pohon gayam itu bisa diklasifikasikan sebagai pohon pelindung, yaitu pohon yang bisa melindungi tanah dari longsor misalnya kalau ditanam di pinggir sungai gitu kan. Juga bisa dikatakan tanah pelindung air. Jadi air-air yang turun dari langit itu kalau ada pohon gayam ini dia tidak langsung mengalir ke sungai, tapi disimpan dulu sebagai cadangan air di dalam tanah. Itu kelebihannya ya, salah satu kelebihan pohon gayam itu pada sistem perakarannya, ya kan tuh. Jadi dia bisa pohon pelindung, melindungi tanah, melindungi air, melindungi tanah supaya tidak longsor, melindungi air supaya tidak langsung habis ketika hujan. Nah, juga disebut pohon pembersih. Itu jadi daun-daunnya itu bisa membersihkan udara-udara yang kotor di sekitar kita. Nah, sekarang kita cek akarnya itu. Kita kenal dari akar dia dulu. Ya. Akarnya besar. Nah, ini nanti dia, ini pohonnya paling baru. Diameternya sekitar 30 cm nih, 35. Ya antara 35 sampai 40 cm nih. Cuman berdasarkan referensi yang saya baca, ini bisa sampai 2 meter itu besarnya gitu kan. Tentu kalau umurnya sudah puluhan tahun ya kan. Nah, ini daunnya, pohonnya terlihat menerangkan susah. Tapi kalau Anda melihat coraknya kayak gini. Nah, ini tadi yang saya mayang buah matang, tapi bukan begini buahnya tuh. Lihat coraknya aja, perhatikan aja kan. Tuh. Perhatikan coraknya, nanti kalau Anda melihat yang kayak gini itu kemungkinan dia ada tempat urat juga. Tuh. Corak pohonnya ini ya, coba. Corak, bentuk. Nah, kita lihat pohon yang lainnya untuk perbandingan. Ini tadi yang sudah buah nih. Kecil-kecil sudah buah. Ini meskipun kecil, mungkin umurnya sudah 6 tahunan. Karena sudah buah, itu berdasarkan referensi yang saya baca tapi ya. Tuh. Ya. Dia itu jadi kayak melilit-lilit. Kan tuh, kita kembali ke sana kan.
Nah itu dari pohonnya ya, akarnya kita sudah kenal, menancap dalam, lebar, pohonnya corak kulit luarnya seperti tadi itu, ya kan? Tapi ini menurut referensi lagi-lagi yang saya baca ini, kayunya itu kurang cocok kalau dijadikan bahan bangunan. Artinya kalah keras sama pohon yang lain gitu kan ya. Jadi ditanam itu bukan buat diambil kayunya buat bangunan, bukan. Karena kurang kalah keras lah, kalah bagus sama pohon-pohon albiso, sengon, jati, dan lain-lain. Nah, setelah kita kenal pohonnya, sekarang mari kita kenal daunnya kan. Daunnya nih. Lain, pertama lihat dari coraknya. Tuh. Ini kulit luar, bagian luar. Ya, ini bagian dalamnya, bagian bawah tuh. Nah yang paling khas nih, nah kalau di gini tuh kita kayak merobek-robek kertas, krekes-krekes gitu ya. Kalau Anda sudah akan tuh kayak kertas. Jadi mungkin karena kering kali ya daunnya. Mungkin daunnya dia termasuk daun kering, lihat ya. Tuh. Tuh. Mungkin dia termasuk daun yang kering. Tuh, lihat daunnya. Tuh, bagian luarnya. Ya masih muda kayak gini. Sudah kenal ya. Lihat. Jelasinnya susah kalau daun. Harus dilihat aja. Pahamin. Tuh. Jadi ya. Kalau yang ciri khas itu kalau Anda akan pegang kayak gini. Kayak saya nganggapnya kayak pegang kertas. Nah itu dialah kira-kira daunnya ya. Nah sudah daunnya di sini bunganya butir sudah nggak ada bunganya kan. Itu buahnya ya. Nah kita lihat buah yang masih mentah itu berwarna hijau. Itu ya. Tuh, ini sedang berbuah meskipun nggak terlalu lebat. Buahnya hijau. Perhatikan bentuknya kayak batang jengkol tuh. Diameternya itu bisa sampai 2 cm ketebalannya ya sama kulitnya tuh. 2 cm 5 cm juga ada yang besar. Tuh. Mana banyak gitu. Nanti kalau sudah matang dia berwarna kuning. Ini contoh yang sudah matang nih. Nih, tadi saya ambil di sebelah sana yang paling besar dia sudah ada yang matang jatuh. Tuh. Nah, tapi kalau sudah matang kayak gini, matang di pohon, jatuh. Dia itu rawan dimakan karung atau kampret kulit luarnya ya. Kalau nembus dalamnya dia nggak kuat. Tuh. Ini buah yang sudah matang. Jadi kalau yang masih mentah tadi hijau. Nah contohnya ini nih yang pendek mana ya. Biar. Nah ini nih contohnya nih. Tuh. Ini buah hijau. Yo. Ya kan. Tuh. Jadi kalau sudah matang itu. Nah kalau tidak diambil. Dia itu akan jatuh ke tanah. Tuh. Lama-lama dia jadi pohon baru. Tuh. Jadi kayak gini nih, kulitnya udah terkelupas. Dia tumbuh lagi jadi pohon bibit yang baru tuh. Nah, di sini banyak sekali tuh yang pohon baru. Buahnya nggak pernah ada yang ngambil, nggak dimanfaatin karena nggak pada tahu kali ya, atau memang kualitas buahnya itu kalah sama yang lain. Bibitnya juga jarang yang nanam tuh. Padahal ini tadi manfaatnya kan banyak nih. Jadi istilah kata akarnya bermanfaat buat apa namanya itu air, menahan tanah, pohonnya bisa dijadikan kayu bakar, daunnya yang masih muda bisa jadi campuran sayur, kemudian buahnya, kulitnya nih, kulit buahnya bisa dijadikan pupuk. Kemudian dalamnya buahnya bisa jadikan makanan gitu kan. Nah itulah sekilas perkenalan kita dengan apa namanya pohon gayam. Pohon gayam. Bagi yang sudah tahu tolong tambahan infonya di kolom komentar ya kan. Nah, pohon gayam.